mulai merintis karir di wasit sejak kapan? 2018. 2018 di? Di akhir 2018, ambil lesennya di awal di akhir 2019. Lesson apa? C. C3. C2-nya di 2021. Sekarang berarti C2 sekarang ya, ngambil C2-nya di Padang. Ini kok tertarik dengan bola, emang suka bola dari dulu? Pertamanya tertariknya ya nonton-nonton, awal sukanya tuh nonton bola. Terus ada event-event di Liga 3 di Langsa tuh saya lihat. Wasit tuh ada yang wasitnya diputus. Pokoknya wasit tuh banyak hal-hal yang ini, jadi kepinginnya jadi wasit, karena ada juga pemain yang protes tapi wasitnya tegas, siap. Saya tertarik sama wasit, ada wasit yang kita suka itu wasit bola, kita bilang dari situlah tertarik. Sudah berapa lama jadi dari tahun? Jadi wasitnya udah jalan 3 tahun, alhamdulillah. 3 tahun sampai sekarang. Ya, sudah pernah memimpin pertandingan berapa pertandingan kali? Pertandingan sudah banyak mimpin, dari coba, Tarkam, sampai ke Suratin. Turnamen baru Suratin ini? Turnamen yang resmi, turnamen Liga Siswa Pelajar di Pelajar U11, kalau nggak salah SMP. Ya, baru yang kedua nih yang resmi di Suratin. Di Aceh, saya dengar ada satu lagi wanita. Iya, ya, ada dua wasit yang wanita, satu lagi di Langsa. Satu lagi siapa namanya? Satu lagi Anissa. Di? Di Langsa. Oh, di Langsanya. Oke, terima kasih Siti. Ya. Teruskan karirnya ya, semoga sukses. Terus pesan untuk wanita-wanita di Aceh, kalau yang mau jadi wasit. Saya pesan untuk wanita yang di Aceh, jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk maju. Karena kita semua ini tidak sama, kehidupan kita tidak sama, yang otomatis ke semua kehidupan itu tidak akan sama. Jadi jangan putus asa, jangan mudah menyerah untuk tidak bisa. Pasti kalian semua bisa dengan bakat dan kelebihan kalian semua. Oke, makasih Siti. Assalamualaikum.